Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, baru-baru ini viral seorang suami selingkuh dengan pelakor di dalam mobil, Tribuners. Seorang istri sahnya pun memergokinya di dalam mobil dan pelakornya pun tidak mau turun. Baru-baru ini viral video memperlihatkan aksi istri sah memergoki suaminya mesra dengan pelakor di dalam mobil. Diketahui, sang istri sah berprofesi sebagai seorang prajurit wanita TNI Angkatan Darat. Video istri sah pergoki suaminya dengan pelakor pertama kali diunggah oleh akun TikTok Nona Anet. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil putih yang berhenti di pinggir jalan. Mobil tersebut dikerumuni oleh warga dan pengguna jalan lain. Tampak seorang wanita yang emosi dan berteriak agar pengendara mobil itu turun. Wanita itu lalu meminta warga untuk menahan mobil tersebut. Insiden ini pun membuat kemacetan karena mobil berhenti dan warga yang mengerubungi mobil tersebut. Unggahan itu pun mendapat banyak komentar dari netizen dan belum diketahui kapan insiden ini terjadi. Namun dari keterangan pengunggah, insiden ini terjadi di daerah Walang, Jakarta Utara. Suruh dia turun dulu aja baru deh kayaknya. Gak berani. Gak berani dia turun. Gak berani dia turun. Saya juga aparat, saya angkatan darat, saya takut. Kami orang kantor saja. Masuk. Ini siapa? Masuk. Kang Acep. Ada kepalanya. Saya juga aparat, saya angkatan darat, saya takut. Kami orang kantor saja. Masuk. Ini siapa? Masuk. Kang Acep. Ada kepalanya. Bataan Pak. Suruh dia turun dulu aja baru deh kayaknya. Gak berani. Gak berani dia turun. Gak berani dia turun. Saya juga aparat, saya angkatan darat, saya takut. Kami orang kantor saja. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe Tribun Batam ID di YouTube. Jangan lupa juga kamu untuk follow akun-akun lainnya supaya kamu tetap up to date. Oke Tribuners, aku Nadia. I'll see you in the next hype. Bye!